Kali ini kita akan berbagi cara memasak telur dadar yang enak. Ini paling enak se-Indonesia. Bagaimana cara memasaknya seperti ini, teman-teman? Cara memasak telur dadar. Oke, langsung ini kita ke menunya. Yang pertama ini bahan-bahannya, ini kita pertama ini 1 sendok garam segini aja deh, jangan banyak-banyak. Ini nanti takut asin nih. Yang kedua ini telur, teman-teman. Terus garam, lombok nih, cabe. Cabe setan ini, daun bawang. Ini kok kering, nanti dibuang aja nih. Peso sama telenan ya. Oke, langsung kita ke cara pembuatannya ya, teman-teman. Bikin telur dadar, teman-teman, bisa bikin telur dadar enggak? Hmm.
Iya, Dek. Basah. Apa itu? Basah. Basah. Iya, hujan ya. Hujan. Hujan. Teman-teman, sudah jadi nih. Nah, telur dadarnya ini benar-benar mantap, teman-teman. Sekarang waktunya kita taruh di piring nih. Kita akan sajikan makan bersama nasi biar lebih enak nih. Kita antas dulu ya. Oke, ini udah kita antas, kita udah wadahin di piring. Kita ambil nasi dulu, nasinya yang hangat sama sambal terasi. Enak sekali teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya tips kita cara membuat telur dadar yang enak. Ini sangat enak, bahkan terenak se-Indonesia teman-teman. Jika teman-teman punya menu, bisa share ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita jumpa di video-video yang lainnya. Sampai jumpa, dadah!